장. 정, 아이 피차. 아이고, 어쩌나 너 우리 가리 같이 투정. 얘라 딴 사이다 가기 불안 간. 어 이거 얘라 불안 도. 얘라 saya tahu tak sengaja. 정, tak boleh macam ni, 정. Kenapa macam ni? Sebab kita patutnya 3 hari depan kita dah siap dah ni. Okay, tak boleh, 정. Orang nak raya ni. Itu kan Kelang jauh tu. Macam ni dah, Chong. Besok awak nak raya, awak nak pakai jalan tu. Apa yang awak buat sekarang ni, awak sambung balik pipe tu. Ha, nanti lepas raya, kita sambung balik kerja tu. Ha, Chong? Sambung je. Ha, ha saya percaya kat awak, Chong. Jangan kacau saya lah, Chong. Raya ni. Ya? Okey, Chong. Okey, terima kasih. Selamat raya juga. Eh, datang rumah. Ha, tak boleh datang kampung, datang rumah kat KL. Nanti saya balik. Nanti saya balik dalam 3-4 hari lah saya balik. Ya? Jom, jangan lupa jom besok nak main raya. Okey, jom, terima kasih. Apa lagi, jom? Abang, entah ni. Cuma nak tak ni. Tak. Nak minta maaf. Sebab tadi si Chong kontraktor kita tu telefon. Ha, dah siap ke? Abang sikit lagi abang tengah kemas ni. Ya? Nak habiskan sikit je lagi ni. Lepas tu, tunggu kat pejabat abang datang ambil. Abang, ada masalah sikit lah. Masalah apa lagi ni? Tak ada lagi kerja ni, ada sikit lagi. Tak, kerja apa lagi yang tak habis ni? Kata balik setengah hari. Tadi dah boleh balik dah. Sebenarnya macam ni, pembantian kita tak ada, kena balik awal. Sebab kek bas nak balik kita nak habis. Jadi terpaksa naik pasal masa kita. Kita kesian tengok dia, bang. Kesian kat dia. Kita ni orang. Ha? Siapa nak kesian? Susahlah macam kita. Kalau dah lambat macam ni, nampaknya. Ha. Bila kita nak balik? Tak tu jalan jam lagi. Ha. Kita nak sampai pukul apa? Abang, minta maaf sangat-sangat ya. Macam ni. Kita nanti, lepas kita habis kerja, kita telefon abang eh. Atau macam ni, abang. Abang balik dulu. Selamat kemas. Nanti kita balik dekat sini. Yalah, kalau dah macam tu, abang nak buat macam mana? Tapi cepat sikit, jangan lambat-lambat. Eh? Yalah, bang. Abang balik dulu, kita boleh naik kat sini. Ita. Balik terus tau. Jangan pergi ayat mana tu. Adik-adik semua dah tunggu kat rumah tu. Yalah, bang. Abang tunggu kita kat rumah, eh? Okay, bang. Bye. Sikit-sikit. Dah habis. Ma? Eh, Nudi. Mana pula lu kau ni semua? Semalam kan janji telefon kata nak sampai petang kan? Alah, ni baru pukul berapa, Mak? Ni yang Mak tak suka ni. Sibuk dengan kerja. Sampai kan nak balik kampung, nak tunggu betul-betul raya baru nak sampai. Dibuatnya malam ni raya, susah kita. Semua tak siap lagi. Semua nak tunggu diorang. Alah, kita kan ramai. Semua boleh tolong nanti, Mak. Mak risau, Midi. Semua orang dah siap nak masak dah. Tunggu rumah raya je. Kita ni satu benda tak siap. Semuanya mentah lagi. Dibuatnya malam ni raya, besok kita makan daging ayam mentah. Hei, budak-budak ni kan, bak kecup orang mak je tau. Ni, Mak. Midi dah pesan dengan ayah dah. Minta tolong dia ambilkan daun ketupat. Jadi dia hantarlah tu. Ni, Midi pasal sakit kaki je ni. Kau tidak boleh juga panjat pokok tu. Ha, tuan. Ayah dah sampai dah, Mak. Terima kasih, ya. Abang terima kasih. Ini maknya senang punya kerja. 2 hari lepas saya punya tiba beli. Orang semua mari tolong bikin muruku, bikin putu mayam. Sekarang awak punya hari raya. Saya pula tolong potong ketupat punya daun. Kita orang semua jiran. Satu kampung mestilah tolong menolong. Matong, longsor sampai ke belum? Belum lagi. Tambi ni lah Mak tu risau ni. Janji nak balik awal. Sampai sekarang tak ada balik lagi. Saya tahu. Ini semua jamnya hal.
Matuang bukan dulu macam. Sekarang banyak kereta, semua orang pakai kereta. Hari Raya Cina ke, tiba balik ke, hari Raya ke, semua orang mau balik kampung. Ah, semua sudah balik jam lah. Jam, lambat, tapi dia selamat. Mana tu? Ha, Angah. Angah kat mana, Angah? Kat depan rumah Alum lah. Janji pukul berapa? Pukul 2 kan? Ni nak dekat pukul 4 dah, Alum. Kat mana? Kami panas menunggu kat dalam kereta ni. Ha. Alum sangkut lah dengan jam teruk lah. Tak bergerak ni. Ha, Angah tunggu dekat dalam kereta dulu eh. Ha, cakap dengan Su, cakap dengan Cik, Alum minta maaf. Yelah. Alum, cepat sikit eh. Ha, nak buat macam mana ni? Pandai-pandailah selit-selit. Cepat sikit eh. Ha, yelah. Okay, bye. Nah. Malung mana? Dia minta maaf. Dia kandas dalam jam. Kandas dalam jam? Habis tu pukul apa nak sampai ni? Eh, dah penatlah tunggu dalam kereta macam ni tau. Dah mandi peluh tau tak? Rumah dia pula kunci. Kau pula sampai ni, Ngah? Banci dah cakap dah. Asyik-asyik nak tunggu balong. Asyik tunggu balong. Tengok jadi macam ni lah. Aduh. Kalau tu naik bas pun lagi cepat tau. Tu, bas bertingkat tu. Laju tu tak? Eh, mana orang tahu lah nak jadi macam ni? Korang tahu orang ikut awak lah naik bas sekali. Susahlah macam ni. Janji dengan Mak, 3 hari sebelum raya dia nak balik kampung. Kalau keadaan macam ni, malam raya pun belum tentu balik tu tak? Kurim betul lah. Angah tahu korang salahkan Angah. Angah dah dapat cuti awal. Tapi sini Angah tu nak balik dulu, Angah bagilah dia balik dulu. Hari ni memang Angah tak kerja. Kalau kita nak balik daripada pagi tadi, dah boleh balik dah. Angah pun sama je. Sama dengan Long. Biaya. Kata nak balik pagi buta. Ni, pancik ni. Lepas subuh dah bangun dah tu tak? Benda adalah nak pergi shopping. Eh, kan nak raya. Beli baju 2-3 pasang takkan tak boleh. Kita dah janji dengan Alung nak balik kan. Tunggulah sekejap, balik sekali. Apa yang susahnya, sangka sangat nak balik raya tahun ni. Aduh, susah tak apalah. Macam dia baliklah. Lepak mana-mana. Di India pun okey juga. Yelah, raya tahun lepas minggu kita dekat kampung datang. Ni tengok, malam raya kita masih lagi kat sini. Tahun lepas kan kita balik bertiga aja. Sebab Alung beraya rumah mak mentua dia. Ha, tahun ni dia beraya dengan kita semua. Apa salahnya kita balik sekali, balik saing. Tunggulah sekejap. Bila masak ni? Belum lagi bang. Buat letak je ni. Macam mana nak masak api tak ada tu? Tak sabar-sabar saya tengok abang ni. Dah ni, abang tak rasa mengidam nak makan ni. Tak apalah bang. Nanti kalau masak je nanti, Bidi bagi abang makan dulu. Eh? Eh? Kau cakap macam ni pun sedih juga. Kan sedih bang. Asap ni. Abang satu keluarga rasa berhutang budi pada kau ni. Terima kasih banyak lah. Sebab jaga mak. Jaga rumah ni. Jaga tanah. Kalau kau tak ada, dia tak tahu apa jadi ni.
Apa pula abang cakap macam tu bang? Midi yang patut berterima kasih pada abang, pada mak. Kalau bukan keluarga abang yang ambil Midi, belum Midi layan Midi macam adik-beradik. Rasanya Midi sekarang ni mengempat bang. Midi yang patut berterima kasih pada abang. Dah, benda tu jangan kemungkit lah. Ada memang tanggungjawab manusia ni. Kena tolong orang susah. Ini jadi pada engkau. Kadang abang fikir juga. Kalau abang kat tempat engkau. Dah, janganlah sedih lagi, jangan menangis lagi. Bukan sedih bang, asap. Orang tak tahu lah selama ni kau penyedih orang ni. Asap bang. Eh, jaga ni jangan sampai angit lah. Kau angit ke tempat ni, kau angkung ni. Mak, kenapa kau tak sempat ni? Kau buka lah tempat lah. Tak makan kan? Nan orang kan? Kau dengar tu? Mengidam halahkan orang mengandung pula. Macam-macam yang kau nak masak ya? Dah halahkan hari raya pula. Ketupatnya lah, dagingnya lah, ayamnya lah, rendangnya lah. Apa salahnya mak? Raya 2 minggu lagi. Nak tunggu tu lama tu. Dah tekak teringin nak makan. Masak je lah. Nanti raya nanti kita masak lah. Kita buat rendang, kita buat semua lah. Panggil semua orang makan. Satu kampung ni makan. Yelah. Masak je kan. Kau makan banyak-banyak. Makanlah satu kuali. Kau tak makan, kau jaga. Alah, mak jangan cabar long. Long boleh habiskan lah mak. Mesti habiskan. Aman kampung ni mak kan. Seronok tengok kampung macam ni. Sayur je tengok kampung lah. Kalau macam tu, nak duduk lama-lama lah di kampung kan. Maknanya kena ambil cuti. Tak payahlah balik. Raya nanti, lepas raya baru kau balik. Dah mak jangan risaulah. Raya ni mau balik mak. Tapi kalau cuti, seorang miss lah mak. Membalik malam raya, membalik. Menjanjikan mak, semua balik malam raya. Eh lalu, asal kau balik sudah. Raya tak ada maknanya pada mak yang dah tua ni, Long. Kalau anak-anak tak ada. Tak meriah. Sayur je mak rasa tau. Long pun macam tu mak. Kalau pagi-pagi raya long tak dapat cium tangan mak, rasa nak pecah dah diri. Ingat tak tahu lepas raya long tak balik. Tak tahu lah mak kalau macam mana long nak hidup kalau mak tak ada. Mak pun rasa sedih juga lu. Raya tahun lepas kau tak ada. Tak meriah rumah ni. Mak. Raya ni lu rasa raya yang paling bermakna sekali, mak. Lu dapat tunaikan ajak lu buatkan mak dapur baru ni. Sempat juga mak pakai untuk raya kan? Mak suka tak? Suka lu. Kau bagi apa? Apa pun mak suka. Mak dah bersyukur dah. Ngah. Halo. Hai. Lalu minta maaf. Jalan jam lah. Mei, masuk. Jam. Hei, bangun. Su. Cik, bangun. Su. Jam kat mana lo? Tu, jalan jam dekat sana. Nah. Jom. Mei, masuk.
Cepat masuk. Dipotong salah, tak dipotong garang, tak sempat pula. Ini dah 5 ekor. Dalam peti ais 5 ekor. Daging dah 10 kilo. Mana aku nak buat ni? Nasib kau lah daging, ayam. Ini baguslah. Boring betul. Baiklah kita ni. Kita macam jaga tak? Cuma tak ada cota je. Mana pula mak? Masih lagi kat Malung ni ah. La ilaha illallah. Belum bertolak lagi. Mak ingatkan kau dah dekat sampai. Mana pula mak? Tadi duk tunggu si Alung tu lambat sangat. Lepas tu sekarang nak tunggu si Kak Long pula. Taulah pukul apa nak sampai ni. Mak, semua dah siap dah mak? Dah. Tunggu korang je. Ada ketupat pun ada. Mak ingat nak anyam. Mak dah anyam ke? Belum. Kan korang cakap kena tunggu korang balik dulu. Jadi mak tak anam lah. Mak tak payahlah. Tak payah anam dulu mak. Tunggu kita balik dulu eh. Nanti bila kita ramai-ramai semua balik buat semua sekali. Seronok sikit mak. Ya mak? Ya mak. Tunggu sekejap mak. Nak cakap sekejap. Tunggu sekejap eh. Assalamualaikum mak. Ayam ni. Mak, ayam daging mak nak beli ke? Dah terbongkar 10 ekor ayam. Daging 10 kilo. Tak cucurit je lagi. Ya ke? Alah. Tak payah potong lah, mak. Tunggu kami balik, kita potong sama-sama, ya. Ramai-ramai lagi seronok, kan? Mak tunggulah. Yelah. Tunggu-tunggu juga. Tapi jangan lambat-lambat sangat. Mak takut tak sempat dibuat ni malam raya. Tak kekecoh. Kalau malam ni raya lagi seronok, mak. Nanti kami balik ramai-ramai, buat kerja tu ramai-ramai, lagi meriah. Tak apa, tak tidur malam pun tak apa. Dah lah, kena sempat. Alam mak, alam cik. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Loh, ni apa hal ni? Nak balik dah ni lah mak, tunggu Ita je. Dia sampai kena tolak lah. Yelah, mak tunggu. Tapi janganlah sampai kucing bertanduk baru sampai balik rumahnya. Ada mak cakap macam tu. Long. Mak jam eh. Long suruh mak beli channel suara Abang Midi beli. Okay. Mak ni cakap ke mak? Nak cendol. Nak kau cakap sini mak? Alah Long lah cakap. Cakap lah. Kredit habis lah. Mak, mancik ni. Mak, tak adalah mancik kan kumpulan. Kat KL ni, channel tak sedap. Kat kampung sedap. Kau power. Mak suruh pemindih beli eh. Tak ada, nanti buka puasa. Nanti boleh kita makan sekali. Yelah, nanti mak suruh dia beli ya. Cuma jangan risau, nanti kita balik lah eh. Tapi mak, tunggu tau. Assalamualaikum. Midi? Oh, Midi. Ya, Mak? Belikan cendol cik nak makan. Beli luku jadilah. Nak cari aku, Mak. Kat mana, Mak? Gerai semua rasanya dah tutup dah ni. Gerai saya. Jalan.
Long, mana Kak Long ni? Dah pukul berapa dah ni? Sempat tak kita balik kampung berbuka ni? Along cakap tadi Kak Long dalam perjalanan kan? Jauh lagi ke Long? Angga, Banci dah cakap banyak kali. Dah kita balik je dulu ni tak? Nak bersaing, nak beli sesama lah. Korang jadi macam ni lah, tengok. Cik, dah lambat nak buat macam mana? Kalau Along tahu lambat macam ni, Along tak ajak korang balik saing dengan Along. Eh, Along, Along tahu tak yang Along ni cakap berbelit-belit lah. Ikut sangat cakap Kak Long tu. Eh, Along, walaupun pekerja juga dapat cuti, boleh balik awal. Kalau dah malam raya macam ni, kalau tak boleh balik awal, apa kebedanya? Hah? Tak payah layankan Acik ni. Daripada kecil dia memang dekil kan. Acik dah cakap kalau Acik balik kampung naik bas dah lama dah sampai tu tak? Kau ni Acik, pampuan orang. Pampa, Acik ni kenapa? Mana pun ajar sekarang ni. Tengah, apa yang Banci cakap tu betul lah? Subuh menyesal tau. Kau tahu nak jadi macam ni? Dah lama dah Subuh bagi suruh Banci beli tiket bas tau. Dah lama dah balik kampung. Tolong Mak kat dapur. Ini kita masih tercongok lagi kat KL ni. Tunggu Kak Long balik. Berjam-jam dah tunggu ni. Apalah malangnya raya tahun ni. Apa yang susah sangat? Apa yang kita cakap ni semuanya betul? Tu Kak Long tu Acik, yang salah. Acik, Su, cuba belajar bersabar sikit. Kata puasa, ini dugaan. Sabarlah sikit. Kak Long balik, nanti kita baliklah kampung. Janganlah pentingkan diri. Kenapa salah Kak Long macam tu sekali, Acik? Cik, Angah, dah biarkan. Along tahu Along salah. Tapi satu je Along minta. Tolong jangan salahkan Kak Long korang. Salahkan Along. Kalau tahu Along bodoh, Along ikut kali ini. Korang pandai, korang dah besar. Korang lupa kan? Masa kecil-kecil dulu, masa korang mak sakit, siapa yang jaga korang? Korang ikut untuk Along. Ni tangan yang cebok ni kau ni. Jangan sampai tangan yang cebok ni naik kat muka korang. Ni biasalah kan? Kan biasalah. Kalau masa ada ni orang tak peduli. Kau dah tak ada nanti cari-cari. Long, Long. Betul pun susah. Puas hati kan? Semua dah mengamuk. Semua dah marah-marah dah tu. Susah lah macam ni tak. Abang, kita minta maaf abang. Kita tahu salah kita. Tapi kita
tak? Dah, minta-minta maaf pun dah tak guna dah. Ni pukul berapa boleh sampai ni? Iza tak tahu nak cakap lah, bang. Jalan semua jam ni. Dah sejam dah kita duduk nanti sini. Habis sampai pukul berapa kita nak tunggu ni? Kita tak fikir ke? Pukul apa kita nak balik kampung? Pukul apa kita nak sampai kampung? Ini semua salah Ita lah. Susah lah macam Ita. Abang, Ita minta maaf bang. Ita tahu memang salah Ita. Macam ni lah bang. Kalau abang dah tak boleh temu Ita, dah lambat sangat. Abang balik dululah dengan adik-adik abang, eh. Ita tak kisah, Ita kan. Abang balik dulu, eh. Tak, Ita. Tahu dah, tahu dia. Tahu bang, dia cari kerja saya ni je. Cari kerja kau yang tak jatuh-jatuh. Kerja kau apa benda yang buat kerja. Ha? Ha? Allah jatuh tu. Jangan ada dia, dah ni. Keluar ni. Kejap, kejap. Banyak hasil lagi berkebun kita. Kita boleh tahan juga bang. Bulan ni je 500 ada. 500? Ha. Banyak tu 500. Biasalah bang, bulan-bulan puasa ni, bulan raya, semua orang nak pakai kelapa. Harga pun naik sikit. Tapi kalau tak bulan puasa pun dapat 300 macam tu. Tapi semua duit tu mak simpan mah. Lah disimpan, tak pakai. Pakai tu pakai tapi kita berdua je. Mana pakai duit banyak sangat. Mak tu bang, duit semua dia simpan untuk anak-anak. Mana tahu kalau Ngah ke Acik Su nak kahwin ke, kan dah ada duit. Duit yang abang bagi tu pun lebih daripada cukup bang. Itulah masalah dengan orang tua tu. Abang dah cakap dengan dia, duit-duit kebun ni pakai je lah, nak simpan buat apa. Belilah apa yang nak beli. Ni sibuk simpan untuk anak-anak. Abang macam tak kenal dengan mak tu. Semua benda dia fikir pasal anak dia. Tak pernah lah sesak saya tengok dia tak pernah fikir pasal anak dia. Tengah masak ke, tengah apa ke, tengah tidur pun dia ingat pasal anak. Dia sayang dengan abang semua bang. Jadi abang rasa beruntung dapat mak macam tu. Kau nak fikir-fikirkan cara dia membesarkan kita orang semua pada kecil. Na'udzubillah. Cekal orang tua tu. Itulah, kena abang beruntung kau ada dengan mak. Dapat kau tengok-tengokkan mak tu, sakit pening dia, makan dia. Kita orang ni semua sibuk ni. Tak ada apalah bang. Orang berbudi kita berbahasa. Ini je lah cara saya nak balas jasa abang sekeluarga yang sanggup bela saya sejak arwah mak dengan ayah saya meninggal. Dari umur saya 7 tahun bang, bagi saya semua benda yang saya ada sekarang ni. Saya tak dapat balas jasa abang sekeluarga, lebih-lebih lagi mak tu bang. Kau jelah harapan abang ni. Abang tak tahu macam nak balas budi kau. Okey, saya malas cakap dengan abang ni. Asyik terima kasih, asyik nak balas jasa saya. Saya yang patut cakap macam tu dengan abang. Dah ready, kita sama-sama lah. Abang tak ada siapa nak diharapkan dia.
Kau ni abang tak pernah anggap macam orang lain dia. Abang anggap macam adik abang sendiri. Macam darah daging abang. Kalau apa-apa jadi kat abang, kau janji dengan abang. Kau jaga mak, jaga semua orang dia. Abang sayang kau. Kau tahu tak abang sayang kau lebih daripada adik-adik abang yang lain. Ni apa? Pelita raya ada lagi tak? Ada bang. Apa nak buat apa? Kenapa tak? Sakit perut? Tak mak, dia main dendam kat dalam. Oi, cucu mak tu ni nakal sangat. Duduk diam-diam yang kacau mak, kesian tak mak? Tak. Mak tak sabar nak timang cucu. Bila agaknya Taf salin? Seminggu lepas raya, mak. Kalau awal 2-3 hari lepas raya. Akhirnya dapat juga Alung ya, hajat dia. Bertahun korang menunggu. Baguslah. Mak syukur. Macam-macam, mak. Macam-macam yang cuba. Abang tu, kalau dengar je ada nak tolong, kat mana pun dia pergi, mak. Dan macam-macam ubat kita orang cuba. Dah 3 tahun, mak tunggu. Alhamdulillah. Buah mak pun juga ada orang kita, ya, mak. Alhamdulillah, Lata. Maknanya, raya tahun ni meriah. Sebab kita dah ada penyeri tambahan. Syukur, mak, tak? Saya juga, mak. Bayi saya, mak. Dia inilah yang akan bawa siri dalam rumah tangga kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, dua beranak. Buat apa? Ha? Kita ni disuruhlah potong itu, potong ini kat dalam. Apa, mak? Dia melepak-lepak kat luar. Kita buat ketupat, mak, kan? Ketupat, ketupat. Loh, kenapa? Gosip terhangat ke? Cakap, mak. Gosip apa? Memanglah, kita ada gosip terhangat sekarang, kan? Terhangat di pasaran. Andai dah bergosip, mak, sekarang. Gosip apa tu, mak? Apa dia? Ceritalah. Gosipnya ialah kami berdua nak mencari laki untuk korang berdua. Tahu? Ha, korang berdua ni patutnya dah berlaki. Ha, lama-lama nanti ada cendawan tau. Alamak ni, semuda lagi lah, mak. Tu, Angah tu yang patut kahwin. Eh, boyfriend ramai kan, ha. Mak, kat KL tu perempuan-perempuan bayang lah, memang ramai tak kahwin, dah jadi trend tau. Sekarang ni, biar perempuan dapat kerja bagus. Yang penting bila dah kahwin nanti, taklah mengharap pada lelaki. Tu yang kata merelik tu. So, dia kahwin dulu, mak. Ya, terlampau nak tunggu bagus-bagus. Ah, nanti bukan saja mak ni bercendawan, berkulat pun tahu. Habis-habis ya ke berkulat, mak? Kat mana tu? Tolonglah ni, su kahwin dulu. Mak dia melesen-melesen, gatallah tu. Angah tu yang patut kahwin. Orang kata apa? Petang masuk ke senja dah. Ya, kan? Tengah senja, ngah. Macam nunggu tong sampah. Kau sini. Kau sini, ngah. Pandai ya, su, eh? Ha? Sekarang ni. Kita panas, eh. Mak, nanti kita buat pelamin bawah pokok pisang, ya, mak, eh. Badan muka. Itulah. Peti mata. Tu ha. Ada benda yang kecoh-kecoh kalian kahwin. Tak ada. Mak tengah bincang-bincang nak carikan laki untuk dua anak dara kita ni, tahu lo. Elok tu, mak. Mak asyik suruh diorang je kahwin. Pada dulu lagi dah, pada arwah abang meninggal, so mak kahwin. Kita mana kahwin? Mak, mak ni patut kahwin, mak. Kita guna besar-besar, kita boleh jaga diri dah.
Kita dah tak ada masa dah ni. Lambat lah. Satu jam lagi nak buka. Kalau korang tak balik lagi, kalau ingat kita pergi pasal Ramadan, cek juadah sikit, cek kuih ke apa. Ha? Cek nasi sikit. Antara kita buka sama-sama. Macam ni marah-marah juga. Muka dah ni, muka mamak tak sempat lah. Angai ikut Kok Long lah. Kat sini ada pasal Ramadan ke Long? Apa ni? Jadi balik sekarang pun kena pergi ke orang pun. Bukan aku sini malam pun. Jadi sekarang kau boleh buat apa-apa pun. So tak kisahlah. Apa yang Long beli, so makan je. Besok Along pergi seorang. Korang tak nak ikut Along? Along baru cakap tadi, kita kecil semua nak ikut buntut Along. Along ketuk pun cakap wangi. Jom. Dah lama tau, kita nak jalan sama-sama. Dah jumlah, kau apa dah ni? Oh. Nah, pendukung ke? Belum sampai lagi ke? Belum. Itulah lambat sangat tolaknya. Ha, dia orang mesti lambat. Saya tahu. Saya punya adik baru telefon dari Kelang. Jalan-jalan semua jam. Dia orang memberi nilai pun sudah 5 jam. Semua orang sudah balik. Itulah yang Mak Tu risau ni. Budak-budak ni tak sempat ke tidak berbuka puasa di rumahnya. Betulah. Saya ingat saya meminta sikit saja ketupat. Tapi tak jadi jugalah. Menganyam pun belum. Tapi tak apalah. Malam sekarang, masak je.
Mak tunggu Semidi hantar ke rumah kau, ya? Okey, okey. Terima kasih. Hai. Hai, Midi. Midi. Ha, ya. Dapat, Midi? Tak ada lah, Mak. Semua dah tutup dah. Gerai Pak Ali dah tak meniaga lagi dah. Kedai Daud pun dah tak ada jual cendol. Gerai Pak Su pun dah tutup dah. Semua sibuk dah nak masak ketupat. Habis macam mana ni? Ni macam ni lah. Midi ada beli tepung dengan inci ni. Ha? Kita buat sendiri je lah, Mak. Midi boleh tolong, Mak. Oh, yelah. Sian Acik nak sangat makan cendol tu, ha? Tapi elok juga kita buat ni kan. Kau tidak melangut, tak boleh buat apa dalam rumah. Yang bulan puasa ni ada kita buka sama-sama tak ada kan? Ada yang korang telefon Along ke Kak Long ke ajak buka datang rumah ni. Langsung tak ada. Yelah Long, daripada hari pertama sampailah hari ni dah terakhir puasa. Kita kejar masa. Bukan masa kejar kita. Long, kita dah surat solok ni kan? Kak Long juga ada kan? Oh, yelah. Along call je kat Long tu. Telefon dia. Along nak telefon dah, tak dapat. Mungkin bateri dah habis kot. Alah, jari sampai tu kan tak tahu rumah. Sekarang Kak Long dah balik. Cepat-cepat kemas. Kita balik kampung, ya. Mak, dah buka, Mak? Mak? Hmm. Dah buka dah. Ya. Aha. Kenapa ni, Mak? Kan Jom dah telefon tadi, kata Jom isi balik. Mungkin lambat sikit je ni. Dalam ini hati Mak tak sedap. Ni lauk ni banyak, siapa nak makan ni? Kita telefon diorang ni, kita tanya apa cerita ni. Nanti-nanti je lah, Mak. Kalau kita selalu-selalu sangat telefon, nanti dia ingat apa pula. Mak kenapa, Mak risau. Mak rasa... Tak apalah, Mak. Macam ni, Mak makan dulu. Nanti lepas kita buka ni, kita telefon dia orang je, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sumtu baika amantu wa ta'asika aftatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nak, nak ni.
Suka? Apa? Eh, ambil dulu. Mantap. Belum balik. Tidur punya. Dah buka ke belum ni? Nanti ingat abang nak balik kampung ni, tak. Nanti balik rumah tak orang pun. Takkan abang nak tinggal kaita. Abang bawa budak-budak tu pergi beli juadah ke pasar Ramadan. Kenapa sampai hati abang nak tinggal kita? Buat sangat ke panggil abang? Abang, kita tahu abang marahkan kita. Kita minta maaf ya. Abang maafkan kita dulu, baru kita maafkan abang. Jom pergi makan. Dah, jom pergi makan. Itulah, mak puasa. Anak ayah ni puasa. Makan, eh? Makan. Lambat kan? Baik. Abang cakap jangan mengandung, nak mengandung. Dukung lah, abang. Nak dukung macam mana? Dah lah buka puasa orang. Tak tahu dah tidur. Nak ni tak tahu bawa kereta ke tak. Bawa kereta dengan kepala, dengan mata, bukan dengan perut. Long, kita bawa satu ke dua kereta ni, Long. Ya. Satu ke dua kereta. Kita bawa dua kereta lah. Kita nak jalan macam mana? Mak dengan Miri lagi. Ngah. Majuk kereta eh. Dah. Ada buat kereta. Acik baru dapat lesen. Ha, dan Khairah sangat nak buat kereta. Alah, dah lulus dah, dah ada lesen dah, selalu buat kereta eh. Alah, bawa dulu. Dekat-dekat kampung nanti mungkin lah. Percaya tu. Aduh, susah ni. Tu bang kita kat Long eh. Takut. Su naik dengan Angah dulu. Telefon su tak nak kecoh daun. Ya Allah, benda ni apa yang kecoh daun? Jumlah nak itu orang ni macam bang eh. Apa dia ni? Kecoh daun? Apa dia? Abang. Kecoh daun eh? Gurau-gurau je lah. Sakit lah macam. Abang ni. Alah, sikit pun tak boleh. Dia untuk lampu bang. Ya. Hello? Ha, Mak. Ha, orang nak tolak kan ni? Kita nak tolak kan ni? Ha. Naik dua kereta. Dah, besok nak jalan senang. Dah. Ha. Iya. Ha, Mak tunggu je lah. Nanti kau sampai kat mana-mana orang call lagi. Eh? Iya, Mak. Ha, kesalah semua. Yelah, nak cepat lah ni, Mak. Ha, Mak cakap-cakap macam dah cepat. Kau naik kereta resi kan? Mak dengar tu? Okay, Assalamualaikum. Perjalanan jauh aku rasa, karena hatiku melonjak sama, ingin berjumpa sanak saudara yang selalu berjumpa.
baru tenang hati mak sikit. Diorang dah bertolak dah. Hilang risau mak. Kalau tidak, mulalah mak fikir bukan-bukan dah. Mak tu yang lebih-lebih. Diorang kat sana tu tak ada apa-apa pun mak. Mak risau. Eh, bagus. Kau dah siap ke kereta ni ya? Pasanglah Midi. Biar nanti diorang balik, diorang menderang laman kita ni ha. Ni Midi rasa biar diorang dah dekat dulu baru pasang mak. Pasal kan kalau pasang sekarang kan padam pula. Nak tanah tinggal sikit je. Ayolah. Janji kau dah siap semua kan? Mak nak jahit dulu ya. Ayolah. Cakap macam ni. Raya ni nanti mak masak macam-macam banyak lagi. Apa ni? Makan. Okey. Amboi. Semua pakai putih ni. Kita kena kau putih. Malu dengan makcik pun kena putih. Mak, aku apa ni? Hidup lagi kan? Dah, jom kita pergi. Dahlah, jom. Air baju, Mak. Air selamat hari raya, hari mulia. Buat apa ni? Video klik. Alah, lagu lama lo, lagu ni. Selamat hari raya, yo, inilah yang merosakkan bangsa. Orang macam kau lah ni, merosakkan akidah. Alu rasa macam budak-budak. Rasa macam dah raya. Cantik kan, gitu rumah kita. Rasa-rasanya rumah kita yang paling cantik sekali kan. Cantik memanglah cantik, Long. Tapi dah jadi macam gila dah ni. Liter punya banyak dah tu. 2 minggu lagi nak air mana tu pasang macam ni, Long. Oi. Habis tu? Tu. Abang Ali tu pun gila jugalah. Ha? Tapi taklah banyak macam rumah kita ni. Aduh. Yalah, abang buat macam ni bukan apa. Ini kita balik awal. Boleh pasang pelita. Nanti kalau malam raya kita balik lambat macam mana? Haram tak boleh pasang pelita. Abang terasa betul raya tahun ni macam seronok sangat kan? Macam terdengar suara orang tak berkaya, Mak. Saya rasa sedih pula, Mak. Alumi ngigau ke Sawan?
cakap Alung terdengar. Bukannya Alung dengar. Mak, jalan jam lah mak. Banyak kereta betul ni mak. Tak tahu lah mak, rasa lambat lagi kot. Tak, mak tanya ni, nak masak ke tidak? Tak payahlah. Saya akan mak tak payah risau lah, nanti kita balik kita buat. Sekejap mak. Lagipun awal lagi bang, jam ni cuma dekat tu je, lepas tu ni okey lah. Saya akan mak tak payah. Mak, kita cakap mak jangan masak dulu mak. Nanti kita semua balik. Lepas tu kita semua buat. Pak tahu. Mak tunggu ya. Kau marah. Risau. Ya mak. Assalamualaikum. Ya mak. Ya. Sampai ni kita. Tapi ni ajak Long lah mak. Ajak Long nak buat rumah-rumah baru. Mak boleh lah. Sekejap je mak. Long panggil orang Long buat 2-3 bulan dah siap. Mak angguk je lah. Yalah Long, kasih kau lah. Tak merajuk pula. Nanti mak nak buat rumah baru, Long juga pun nak buat rumah baru. Berapa tingkat kau nak buat? Cakap. Kau ni ada dua je lah Long. Habis anak Long ni dua lah. Dua mana? Dua mak. Boleh dua kan mak? Dah tak nak jaga anak ke? Bagus seorang tak nak jaga anak dah. Jaga. Tapi masalahnya dua-dua kerja mak. Hiduplah mak jaga. Abang, sibuk macam mana kita pun, kita tetap kena jaga dia juga abang. Alah, pagi kita hantar nursery, petang kita ambil je lah. Alah, sama-sama lah kita jaga dia bang. Abang ni, tu pun susah ke? Mak tak kisah orang lain jaga. Tak kisah tak apa lah. Kalau mak jaga, seminggu sekali orang balik. Macam ni. Korang semua pindah kemari duduk sini. Senang. Tiga-tiga sekali mak berjaga tau. Menjunjung titah perintah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong adalah dengan ini diisytiharkan bahawa Hari Raya Aidilfitri jatuh pada hari esok 5 Oktober. Tak semban lagi dah mak. Assalamualaikum.
Mak Raya ni mesti istimewa lah, Mak. Mesti penuh makna. Yelah, tak lama lagi long dapat anak. Mungkin raya, Mak. Mak dapat cucu. Mesti rumah kita ni bising, rendah. Dengan suara budak, Mak. Mesti lain sangat. Yelah, Alun dah jadi bapak. Dulu Alung anak Mak, kemudian jadi Samita. Ha, sekarang jadi bapa orang. Alung rindulah, Mak, masa lalu. Rindu tu bagus, Long. Tapi kalau terlalu rindu, kata orang boleh jadi gila. Mak sendiri pun rindukan arwah Abah. Walaupun dah 20 tahun dia pergi. Mak rasa macam baru semalam Mak dengan dia. Korang semua dah besar-besar. Dah ada hidup sendiri. Jarang dapat balik tengok Mak. Berat hati Mak nak biarkan korang balik. Tapi dah kerja, macam mana kan? Macam tu. Belum, kalau boleh, Mak, nak duduk terus kat kampung ni. Hari-hari dapat jumpa Mak. Budak nak jadi besar macam ni. Tak payah nak fikir apa-apa. Pergi sekolah, balik makan, tidur. Pergi sekolah, balik makan, tidur. Yelah, kalau boleh. Tapi masalahnya tak boleh. Lama-lama kita akan jadi tua. Lepas tu mati. Kenapa kita cakap macam tu? Abang tak suka kita cakap macam tu. Kalau nak mati pun, biar abang yang mati dulu. Abang tak boleh hidup tanpa Ita tau. Ita tak boleh hidup tanpa. Macam mana ni? Dah dua-dua orang tak boleh hidup tanpa-tanpa. Jadi, biar kita mati dua orang. Sama-sama mati. Abang jangan lupa. Tak dalam perut ni, dia perlukan kita. Kesian kat dia, bang. Kesian kat dia, kan?
Ni malas ni. Apa? Dah bila orang balik je lah, buat perangai. Mak buat perangai apa lho? Ha, macam ni ambil duduk belakang buat apa? Mak panas. Duduk belakang ni ambil angin sejuk sikit. Kau nak balik dah ni? Ha, yelah, jom lah. Jom. Ha, yang mak duduk belakang ni buat apa? Selalu macam ni tau. Salah mak, kau nak balik jalan jauh ni kan tengok macam-macam je lah. Tak ada apalah. Betul? Betul. Kan nak kat sumpah pula. Jomlah, kata nak balik. Apa dulu? Kata. Mak suka kata kan? Eh. Nah, mak pakai sebelah je. Tu. Tak cantik. Ya Allah lo, mahal lo, buat apalah bambang duit. Duit bukan boleh buat mati. Yang pakai yang mak. Eh, tak mau. Mak nak pakai gaya. Pakai gaya. Betul? Hmm. Eh, mak janji satu. Apa? Gaya kalau mak pakai pagi-pagi gaya tu. Hmm. Tapi long yang pakai mak. Yelah. Mak yang bagi hangar ke cuba cik pakai kan. Eh, tak mak ni. Mak dia bukan mak kau seorang yang tolong. Mak dia orang juga. Kau ni apa lah. Orang beli je mak. Yelah. Simpan tau mak jangan pakai. Ya. Pagi-pagi raya. Ya. Bila? Pagi-pagi raya encik. Kasih. Aduh. Dah. Apa lagi? Benda. Ah, kau ni malas tau. Orang kakak apa tau? Sikit kasih banyak minta. Ha, ini malas ni. Ha. Apalah. Kalau nak. Kenapa? Mak cium malu. Tapi cium yang... yang aku tak lupa sampai bila-bila. Eh, mak punya cium. Kau orang takkan lupa. Ha, dah. Cut. Siap sedia. Dia nak cium kat mana pula ni? Cium dengan doa. Lagi nak doakan tolong. Kau ada tinggal tak? Tak ada. Tak ada bang. Mas, kenapa nak pergi? Ha? Tiga hari kau balik lah. Kayaknya lama dua minggu habis balik kan? Sambut raya dengan mak, eh. Belum janji, mak. Raya tahun ni kan. Raya yang mak takkan lupakan sampai bila-bila. Lain daripada yang lain. Hmm? Mak. Ita dah ambil cuti dah. Tiga hari lagi nak raya. Kami semua balik, mak. Angah kan, mak? Awal-awal dah tempah cuti. Angah nak dapatkan seminggu saya boleh raya lama-lama dengan mak, eh. Kita pergi jalan rumah jinjiran semua, kita raisahkan, ya mak, eh. Yo yo ya au. Mak sedih je. Mak, cik kan minggu depan dah habis lah perisa semester akhir. Jadi cik rasa belum masa je cik boleh datang rumah. Semua pun sama, Mak. Jadi kita semua baik sama, ya, Mak, eh? Jangan, setengah sedih. Kalau Mak sedih, nanti susu pun sedih. Kita semua sedih. Okey, Mak, eh? Nanti saya pun balik, Nenek.
Baby cakap balik eh. Bila ambil kopek. Itu rindu maknya dia. Jangan datang balik eh. Jadi ni bang. Dia gemak dulu. Dia bagi mak sedih. Abang berlangkung kepala kau nanti. Eh. Abang ni. InsyaAllah bang. Midi akan jaga mak baik-baik. Kau jauh harapan abang tau. Jadi apa-apa kat bang, kau jaga. Faham kau jaga. Jangan banyak sangat janji dengan mak. Cari untuk ada telefon kita je. Alah, tak apalah kalau betul tak apa. Mak risau. Alah, tak ada apa-apa lah. Cuma kejap-kejap lagi sampai aku. Matun! Midi! Ah, apa hal, Tambi? Matun, Matun tak tahu ke? Midi mana? Tak tahulah.
subuh-subuh dah keluar dah. Mak tu tak tengok berita? Tak tengok berita buat apa? Berita kat rumah ni ha. Ayam, daging semua tak masak. Aku tak tahulah budak-budak ni tabi. Oi, si Alung tak balik-balik. Lagi tak sampai-sampai. Si Midi dah keluar daripada pagi-pagi tadi. Apa jadi lah budak-budak ni? Azal! Matong tu...
ayah. Nak nangis nak ya. Tuh ayah. Ayah nak pergi dah. Long. Kau dapat lelaki, Long. Mak janji. Mak jaga anak kau. Ya. Tuh ayah nak pergi ya. Ya. Jangan nangis. Duduk dengan Mak Tuh. Dan Cik Bidi ya. Macam ni. Korang semua pindah kemari duduk sini. Senang. Tiga-tiga sekali Mak boleh jaga tau. Ha. Ya, Alip, ya. Tak lama lagi, Mak Tok pun ikut ayah dengan Mak, ya. Dengan Ucu, Wanga, Acik, ya. Ha? Betul? Tak lama lagi, Mak balik dulu. Ya. Mak Ayah, ya. Jumaat nanti datang lagi, ya. Thank you.